MNC Group melalui Yayasan Jalinan Kasih berkomitmen untuk terus membantu sesama manusia dengan mengutamakan kebaikan melalui sentuhan kasih. Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat, Yayasan Jalinan Kasih menyelenggarakan operasi gratis kepada 22 warga yang memiliki kelainan pada mulut, yaitu bibir sumbing di Rumah Sakit Parta Medika Baitur Rahim Jambi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Jalinan Kasih MNC Group yang telah mengadakan kegiatan operasi bibir sumbing di rumah sakit kami ini. Semoga kedepannya masyarakat lebih banyak lagi mendapat manfaat dari kegiatan ini. Peserta yang terdaftar dalam operasi sumbing ini berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu. Saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Jalinan Kasih atas bantuannya. Semoga amal ibadah pemirsa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kebanyakan kasus, penyebab bibir sumbing tidak diketahui secara pasti. Penyebab dari bibir sumbing ini adalah pertama adalah faktor genetik atau faktor keturunan dari orang tua. Kemudian wanita hamil yang mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol. Kemudian ibu hamil dengan diabetes mellitus atau infeksi virus yang menyerang bayi saat dalam kehamilan. Kemudian ibu hamil yang kekurangan makanan yang mengandung asam folat karena asam folat ini berguna untuk pembentukan jaringan saraf dan otak. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata untuk mewujudkan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan dan semakin merekatkan kebersamaan antar sesama manusia. Dari Jambi, Tim Liputan MNC Media melaporkan.